Selamat datang di channel Lensa Flora. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Sobat Flora, di video yang lalu saya telah membahas tentang perbedaan antara genus Calathea dan genus Goepertia. Walaupun berbeda, genus Calathea dan Goepertia adalah sama-sama berasal dari famili Marantaceae. Ciri-ciri fisik yang dapat kita bedakan antara Calathea dan Goepertia adalah dari bentuk daun dan dari tangkai daun. Calathea dengan bentuk daunnya yang agak lebar dan membulat, sedangkan dengan Goepertia adalah dengan memanjang dan motifnya seperti bulu unggas atau bulu burung. Tangkai daun Goepertia membulat dan lebih keras dibanding Calathea yang tangkai daunnya lebih pendek dan lebih lunak. Perbedaan yang signifikan antara Calathea dan Goepertia, kita belum bisa menemukan jurnal yang membahas kedua tanaman ini karena sampai saat ini Goepertia dan Calathea masih dikaji ulang dan diklasifikasi ulang. Mari kita mencoba mengklasifikasi jenis apa saja yang termasuk Calathea dan yang termasuk genus Goepertia. Yang pertama ada X. Calathea leopard. Jadi dulunya disebut Calathea leopard dan sekarang menjadi Goepertia concinna. Kemudian ada jenis Calathea network dan sekarang masuk ke dalam Goepertia kegeljani network. Berikut ada X. Calathea lancifolia dan sekarang masuk ke dalam genus Goepertia lancifolia. Yang ini adalah X. Calathea picturata dan sekarang menjadi Goepertia picturata. Berikut adalah X. Calathea alberti atau Louisae dan sekarang menjadi Goepertia alberti. Ini alberti warna kuning atau alberti yellow dan sekarang menjadi Goepertia alberti yellow. Kemudian ada X. Calathea mirabilis dan sekarang menjadi Goepertia mirabilis. Berikut ada X. Calathea lindeniana dan sekarang menjadi Goepertia lindeniana. Dan yang ini adalah X. Calathea macoyana dan sekarang menjadi Goepertia macoyana. Ada X. Calathea pseudovecchiana menjadi Goepertia pseudovecchiana. Berikut ada X. Calathea majestica menjadi Goepertia majestica roseolienata. Dan yang berikut adalah X. Calathea ornata dan sekarang menjadi Goepertia ornata. Yang berikut merupakan jenis-jenis tanaman yang termasuk genus Calathea. Yang pertama ada jenis Calathea roseopinctadoti yang berwarna hitam gelap dan dipercantik dengan lis warna pink menyala.
Yang berikut ada Galatea Pink Jessie atau Princess Jessie. Warna pinknya lebih memblok atau lebih melebar daripada Galatea Doty. Berikut ada jenis Galatea Roseopita Corona. Yang ini adalah Galatea Roseopita Angela. Ini adalah Galatea Orbifolia. Berikut ada Galatea Crimson yang harganya sempat meroket pada musim bunga lalu. Kemudian ada Galatea Roseopita Cynthia. Berikut ada jenis Galatea Jungle Rose, biasa disebut juga Galatea Green Lipstick. Dan yang ini adalah jenis Galatea Roseopita Manoa Blues atau biasa kita kenal dengan Silver Plate. Nah, Sobat Flora, itu dia tadi jenis-jenis tanaman yang termasuk dalam genus Galatea dan genus Goepertia. Semoga Sobat Flora bisa dengan mudah membedakan antara Galatea dan Goepertia. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di video berikutnya.